Tim saya udah duluan ya. Nanti kita tonton lanjutannya ya guys. Oke. Yang ini kita ada di makam daerah Polres Jepara ya, wilayah Jepara ya, Pak Kardi ya, Bang Sri. Iya, bawa sama adik-adik koas nih, sama adik-adik ke PTS Forensik juga. Semoga hasilnya bisa buat terang lagi korban meninggal yang diduga tidak wajar, ketemu cara dan sebab kematian. Waktu kematian udah jelas tanggal Oktober tanggal 9 ya itu, dan karena belum sempat diperiksa ya Pak Wadi, belum diperiksa, belum bisa dijadikan alat bukti, sehingga teman-teman penyidik meminta kami dari Bidokes Polda Jawa Tengah untuk memeriksa jenazah ini secara lengkap dan bisa jadikan alat bukti semua temuan yang ada di tubuh jenazah tersebut. We'll be right back.
Penugoro ya, pembinaan penyidik Pak Kasat Reskrim memani dari awal sampai selesai. Memang kami temukan jenazah seorang laki-laki yang sudah dalam keadaan pemusukan tapi masih bagus, mungkin karena alamnya, tanahnya kering, dan bisa kami temukan tanda-tanda pasti penyebab kematian dari kami temukan kekerasan. Memang banyak kekerasan tumpul ya di bagian ibu yang pasti menyebabkan dia meninggal. Besok pastinya saya serahkan ke Pak Polisi, Pak Kasat Reskrim Tentara Imaraja. Jadi ya, ya jelas dari dada, kepala, dan bagian tubuh lain.